nih. Iya. Kan mama yang periksa batu apa dulu, ini mau ke sana aja nih. Ini dia sendiri, dia makan tempe. Iya, ini baru. Bapak baru juga lah. Mentang-mentang ini baru, Ini curhatan ibu-ibu nih. Tapi begitu direkam kok malah pada berhenti. Padahal nunggu loh ini. Silakan lanjut. Jadi inilah curhatan para ibu-ibu pada hari ini. Semoga yang di luar sana tidak seperti yang di sini, karena yang di sini ibunya juga cukup sabar menghadapi anak-anak di rumah. Oh iya iya bu. Jadi kayak mana yang tadi? Kamu punya PR siapa? Ya, itu lah. Ya. Punya PR siapa? Iya. Terus kenapa nggak ditengok? Kalau ibu yang ngerjakan, bagus sih ibu yang sekolah deh. Ya besok ibu yang duduk di kelas bu. Betul. Gitu kan? Berapa orang sekarang tengoknya? Aku apa SBDP-nya? Jadi ini curhatan ibu-ibu ya guys. Nah, kita lanjutkan hasil dari pembelajaran anak ini selama COVID ini. Yuk kita lanjutkan. Seperti langitnya seperti dia. Sepertinya mama yang ngatur tuh daunnya. Terus ini mozaiknya kapan Nina? Kata bapaknya kan 15 Oktober. Udah nanti lah tuh dikerjain yang lain dulu. Yang lebih penting dulu. Iya. Ya, dia mendesak kapan lagi, Ma? Belum lagi dibeli kacanya. Aduh, polanya udah bisa sama Nisa kemarin dah kan? Kacang buruk yang bebek. Iya. Ma bikin lagi nih layang-layang, bikin layang-layang sama adiknya. Apa-apa kerjakan tugasnya? Sudah kita sudah nengok tugasnya yang dia kerjakan itu. Itu desainnya. Aku Marco tuh. Adiknya diam. Kerjakan ini di kertas apa? Coret-coret. Terus Mima, pindahkan nanti. Nih, malas adik dua kali. Kerjakan. Kalau enggak kerjakan, matikan TV-nya. Dia kartun tuh dia hafal-hafalnya. Jam segini, Bang, di sini, Bang. Kartunya ini. Jam segini, Bang, ini, Bang. Hafal semuanya. Oh, udah berhari-hari depan TV ya. Jadi pergi sekolah aku cabut colokan tuh. Cabut semua dia enggak berani. Enggak berani dia. Cabut dari sentralnya langsung dari pusat. Jadi kalau apa? Kalau banyak nyamuk enggak ini kipas tinggal itu. Baru tadi malam apa? Awalnya cerita-cerita, nanti ujungnya marah. Pasti ada yang nangis. Apa anak yang nyerah, Mawak?
dirimu di demokrasi sih lihat HP kan, kami enggak. Kayak mana ya? Iya kalau kita simak iya. Kalau kontak masih bisa kalau ada kita masih bisa memang. Besok bilang mana? Besok sudah mulai belajar aktif HP bersita, tidak ada lagi main HP. Bukan mana kayak gitu, tak ada. Kalau senang loh. Udah ya. Jadi itu ya guys, curhatan ibu-ibu, ternyata ibu-ibu guru ini juga punya anak kayak begitulah rupanya. Ini ibu guru loh. Rupanya bagaimana Pak Guru ya kan keluhannya. Nantikan episode selanjutnya. Bapak, Bapak guru yang punya anak. Bapak guru yang punya anak, bila macam mana, ya kan? Oke. Kalau Pak guru nak ambil pusing.